Alhamdulillah, ini punya produk sekarang ni dah dimula di
diketahui oleh ramai. Dan terima kasih, terima kasih kepada agensi kraftangan yang banyak membantu Tini, agensi Fama yang memberi bangunan bengkel untuk Tini, dan agensi SDC dari Sarawak. Dia banyak memberi Tini atau membawa Tini untuk promo Tini punya produk. Ya, sama-sama juga. Dan kita juga doakan dan harapkan Sobjet ini akan sampai dan akan dikenali bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia kan. Jadi terima kasih banyak ini kerana sudi terima jemputan saya dan kongsikan pengalamannya. Dan sekarang ini, jom kita sambung kerja balik. Kepada anak-anak muda yang di luar sana, kalau anda sini nampak kan di belakang saya, banyak pekerja-pekerja yang muda kan beli-beli dekat sini. Jadi apa salahnya kalau kita mencuba satu pekerjaan yang baru ataupun mungkin mencuba satu sesuatu benda yang baru sebab kita tahu, kita belum cuba, belum tahu kan. Mana tahu daripada kita buat songket itu timbul minatnya seperti ini. Jadi ini sama maju jari pada anda dan kita sama-sama naikkan songket ini di Malaysia. Macam mana wah, TV. Mana dia? Boleh tak lagi sekali? Tak salah. Okey, seterusnya apa pula ini? Lepas menggulung, kita akan awak dah boleh pergi lah ke stesen lain. Ini saya pergi tempat, tapi